kita akan melihat Digi feeder. Atau Diginya main normal untuk time journey-nya bisa dipakai untuk kabur dari real world manipulation. Bisa jadi. Ya, karena bisa real world manipulation kan cukup lama ya. Cukup lama. Dari segi cooldown-nya. Bener, apalagi kalau dia gak mencet-mencet di situ kan ya timernya yang Om bilang tadi kan. Betul, lama betul. Banget gitu. Iya, ditambah juga dari Blacklist mempunyai Popol Koopa ya. Yang dimana dengan trap-nya, dengan Baidem Koopa-nya. Itu bisa banget sih Digi untuk meng-counter sisi dari mereka. Tapi selanjutnya Granger akan menjadi pilihan bagi jungler Impunity KH. Wow. Semakin menarik ya Blacklist dihadapkan kepada pilihan yang rumit sekarang. Karena mereka kayak comfort banget sih untuk 3 hero yang di-ban sama Impunity. Dan Impunity mereka ngeresponnya bagus banget. Ya udah kita ban aja nih 3 daripada set kepala. Udah daripada puyeng. Daripada puyeng ya kan. Gue ban aja sih. Udah ambil aja dah resikonya dah. Do or die aja bang. Oh iya, dan Yi Sun Shin untuk Wise. Pilihan yang menarik dari Blacklist, di mana juga kita tahu Yu Sunshin hero yang mobility-nya tinggi ya. Dengan bermain pasifnya dia, melee and range. Ada Chou, respect Pak Kito sih harusnya. Pak Kito kah untuk Edward bakal liben? Iya. Yep. Karena setelah ini kan yang mengamankan pertama lagi untuk pick-nya kan Blacklist Internasional. Mereka bisa mengambil ke arah Pak Kito kalau tidak diben. Iya, tapi ada dua sih sebenarnya hero-nya Edward. Satu Pak Kito, dua Lapu-Lapu. 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 Pak Kito, yes. Pak Kito. Pak Kito satu. Atau mau ban dua-dua aja sekalian? Bisa jadi. Pak Kito Lapu. Tapi... Atau Harit kan? Ada Harit, bener. Masih Harit ada Harit. Harit pun nanti bisa di-ban oleh mereka. Masih ada Harit. Pokoknya respect aja udah. Ini 4 hero pertama, 4 hero yang di-ban. Itu hero game pertama semua itu. Iya, bener. Udah lengkapin aja satu lagi Harit. Iya, sekalian ya, kan? Sekalian semuanya. 5 hero gitu. Di game pertama, udah hilang. Jadi ada 5 hero beda untuk Blacklist. Gak salah sih. Oh Lapu. Lapu. Okay. Target ke Edward. Ternyata. Targetnya Edward. Lapu-Lapu. Iya. Tapi gak apa-apa. Kita bisa tahu Edward hero ketiganya apa. Tapi mereka udah nge-ban Blue sih. Ada kemungkinan Barats. Barats? Okay. Ada kemungkinan ya. Kemungkinan kedua adalah Harith diambil dulu sekarang. Sama Impunity. Bisa jadi. Sama Blacklist. Sama Blacklist. Okay. Oke. Kalau nggak diambil bisa diambil ya? Iya, kalau nggak diambil soalnya bisa diambil takutnya sama Impunity. Tapi kita akan melihat apakah Harith yang akan menjadi pelabuhan hati dari Blacklist nih. Kalau aku sih ambil Harith sih. Iya. Oh, tapi ternyata Lunox. Iya, nggak ada masalah. Lunox untuk Ohep. Berarti hero-nya Edward kita nggak tahu siapa. Penasaran kok. Itu harusnya band satu lagi ya, band Harith persis ya 5 ya. Tapi ya Harithnya kan udah di-pick juga sama aja, anggap aja di-band masih kan. Selama Harith gak keluar, anggap aja di-band. Iya, benar. Tapi ya ini benar-benar ngematiin kayak playstyle dari Edward yang memang sangat agresif sebagai XP laner. Dia strong, dia juga berani untuk mengambil keputusan dan bahkan berani untuk dive in memberikan damage stable. Jadi ya, dua hero yang memang patut banget untuk di-respect. Baxia or Chang'e mungkin bisa diambil. Parsha sih buat lawan ini, if. Iya. Parsha masih open banget sih. Baxia Parsha, Baxia Chang'e. Gue gak tau kenapa Baxia aja di otak gue gitu ya. Kenapa Baxia? Oh, okay. Bisa, satu kenapa? Bisa. Bisa. Kayak buat split. Penambahan damage dan Elise ternyata. Oh, Elise. Oke, baik. Dan kita selanjutnya akan melihat nih. Last pick dari Blacklist. Kira-kira mereka masih butuh satu sideliner lagi nampaknya. Entah mungkin itu Khalid. Khalid kayak kurang sih. Khalid sulit. Sulit, iya. Tamus Edward. Atau... apa yang tebel ya? Baxia. Baxia lagi. Baxia. Fighter. Lapu udah di-ban sih soalnya. Biasanya kan yang ngebers nih sih Edward. Barat, Tamus. Barat. Iya, Barat. Tapi Barat... Barat bisa sih kalau mau Barat sih ya. Tapi kalau gak mau Barat, Tamus. Barat, Tamus. Xbox mungkin sekalian. Xbox. Lama sih gak kelihatan ya Xbox. Lama banget om. Kangen juga sih liatin Xbox. Hero kayaknya. Barat. Tamus. Tamus. Ya, Tamus. Okay. Tamus ya, karena memang terkenal juga Tamus ya. Iya. Aduh. Okay. Wah gila sih. Nah ini gue penasaran Nah teman-teman, kalau menurut kalian semua nih, tolong tulis di kolom komen bagian bawah. Menurut kalian gimana nih Blacklist? Kira-kira bisa menang atau enggak? Karena, kira-kira. Iya karena sesuai dengan prediksi kita semua di sini ya. Di meja caster adalah bahwa hero-hero dari... Blacklist harus di-ban dan ternyata di-ban sama Impunity gitu. Mungkin 90% 90% di-ban sama mereka. Sudah tidak ada lagi meta healer. Gak ada meta healer. Udah apa itu healer-healeran nih. Hilangin.
ada healer. Apa? Thamuz healer healing manual. Iya, yeah, healing manual dia. Healing sendiri. Healing sendiri, ya. Iya, baik, dan ini dia kita melihat game kedua ya dari match kelima kita hari ini. Apakah Blacklist bisa tanpa meta healernya, tanpa adanya Harith juga untuk memenangkan 2-0 atas Impunity? Wah, wah, wah. Ini penasaran kita dari sekarang, mana langsung aja menuju ke Land of Dawn, pertandingan di game yang kedua, match yang kelima, Impunity Gate versus Blacklist International. Yes, sudah langsung bergerak ke arah mid lane, sedangkan dari seorang YSS-nya memilih untuk langsung menuju ke area purple buff. Yap, itu dia, untuk mengamankan ya, setidaknya gak ada gangguan, tapi... Oh, okay. Digi feeder kan? Oh, digi feeder, iya, oke. Okay. Oke, okay. Menjawab semuanya. Langsung menempel aja ke arah seorang Wise. Yap, gak ada healer, Om. Ya, gak ada healer, dan ini bakal sangat merepotkan sampai kalau sampai blacklist mereka gak... Siap akan hal ini. Iya, tapi purple buff-nya udah berhasil langsung diambil. Tapi Wise, darahnya sisa sedikit. Bahkan untuk Senpai-nya udah set up posisinya. Udah set up posisi. Udah ada Void Crystal juga langsung dikeluarkan. Senpai-nya akan bergerak. Tapi di bagian atas satu hit lagi untuk masing-masing player. Tapi Lunox-nya menjadi korban. Gua yakin ada Quad Shadow yang kebagian maju ke bagian depan untuk mengejutkan pergerakan dari Lunox-nya. Iya, sementara itu dari Wise masih berusaha diganggu oleh seorang digi feeder. TYY, tapi boom, di bagian bawah terbakar-bakar dari pasif yang diberikan oleh Thamuz. Untungnya dengan darah seperti itu dia bisa, masih bisa kabur, dan sekarang Wise-nya langsung terbakar begitu aja. Shutdown pun berhasil, bahkan double kill berhasil diambil oleh Digi-nya. Terisat sudah kali ini, tidak jadi Digi feeder lagi karena sudah ada double kill yang berhasil diamankan oleh seorang Digi. Dia harus mengatur ulang lagi, meriset kembali apa yang telah tadi dia usahakan. Iya, lalu setidaknya nih ya ada gangguan lah, okay lah yang dia berikan, dan sekarang ada Digi yang masih jadi korban juga, masih santai, dan dia tetap membuntuti kemana arah perginya Yi Sanxin. Gua nggak tahu ampe dari berapa gitu loh dia bakal tetap bertahan mengganggu kayak begini nih, Om. Betul, karena sekarang tapi untuk tadi kan untuk kill count-nya udah ke-reset juga. Iya, ya, udah ke-reset semua juga. Oh, tapi Wise nyaris nih, untung punya killing spree ya. Oke, okay, ada inisiat di bawah, Thamuz-nya pun harus hilang, Edward-nya pun harus meregang nyawa. Ya, sementara itu di area atas OP masih berusaha untuk memberikan pressure terhadap Ohep. Nah, ini dia nih. OP pakai cowok aja tadi udah bisa ngelap split push. Gimana sekarang Hayabusa? Wise-nya dikit banget, bahkan untuk sekarang kita lihat Hayabusa langsung maju ke bagian depan, tapi untungnya kalau dari minimap Wise-nya masih bisa kabur, dan juga di bagian bawah, bagian atas Eson-nya masih bisa bertahan. Di bagian bawah ada pertempuran yang terjadi juga. Senpai-nya tadi udah mengeluarkan bagaimana Cycling Eagle yang dia milikin, tapi belum ada apa ya, team fight yang benar-benar terjadi. Yes, dan kali ini seorang Granger ditemani oleh Senpai berusaha untuk mengambilkan turtle tanpa adanya terjadi kontes, berhasil mengamankan. Wise kali ini masih berusaha untuk mengejar TYY. Gak mau terlalu agresif juga dari Granger untuk lebih menginvade juga ya ke arah zona dari Blacklist. Woi, digangguin, ada flame shot yang dikeluarkan, mencoba untuk mendorong bagaimana untuk purple buff-nya. Kalau kemarin kita berkaca dari EVOS, mereka sampai di kill 6 untuk diginya, mereka stop. Mereka stop. Mencoba untuk melindungi lagi, untuk Digi sendiri mencoba untuk melindungi dirinya. Tapi untuk kali ini kita lihat Diginya udah mencapai di angka 8 dan dia masih memberikan gangguan. Namun untuk sekarang sepertinya udah ada backup ke bagian bawah. Ada Wise juga yang menjadi target, dan juga udah ada satu pergerakan di bagian atas. Udah ada Brilliant Over langsung dikeluarkan, tapi untuk Wakilena langsung dikejar begitu aja, langsung digigit punggungnya. Bisakah dia kabur? Ada Densonata yang dikeluarkan walaupun ditembakkan ke arah yang berbeda. Yes, kali ini Wise masih berusaha untuk mengumpulkan stack dan jungler yang ada. Walaupun Impunity bermain meta Digi, tapi ternyata YSS-nya masih sama levelnya. Iya. Yeah. Masih bisa mengejar dia. Yeah. Masih bisa mengejar, hanya tertinggal satu level aja. Tapi setidaknya Weeknight di sisi yang berbeda masih memiliki keunggulan dari sisi level ataupun mungkin nanti networknya. Tapi untuk Senpai maju ke bagian depan udah mendapatkan informasi tadi dari Diginya. Wise-nya masih berhasil mundur. Udah ada satu lagi pergerakan. Reload manipulation dan Yi Sanxin-nya. Ini dia target utama mereka. Berhasil lagi diambil Wise-nya. Yes, kali ini Wise-nya harus tertake dan mengantongi bahkan double kill. Dimiliki kali ini oleh seorang Senpai. Matilda-nya kenyang banget dengan 2-0-2. Waduh, wow. Ini tanpa healer memang agak sedikit repot untuk Blacklist. Tapi kalau kita lihat permainan dari Omae Venus dengan Eve-nya, ini harus ditakutin sebenarnya. Yeah. Dia hanya sekali ke pick off dan dia juga posisinya masih bagus banget. Sementara Wise yang memang agak sedikit kerepotan nih kalau kita lihat untuk berhadapan dengan Digi. Okay, dan purple buff-nya pun kali ini berhasil diambil oleh Granger-nya. Bahkan tadi itu sebenarnya untuk Hilda-nya masih kebuka, Om ya. Kalau mereka beranggapan ini bakal dipilih, kemudian bakal diambil. Tapi gue gak tahu strategi macam apa yang disiapkan oleh anak-anak dari Blacklist. Maka mereka tidak mengamankan Hilda.
Yes, gak ada Hilda sama sekali dan Wah, ini dia udah ada satu Cycling Eagle, udah ada Shadow Kill, langsung dikeroyok aja. Baik banget apa yang dilakukan oleh anak-anak Infinity Edge. Begitu menekan, bahkan giginya selalu mengekor. Kemana Wise-nya pergi, time bomb-nya nembakin mulu. Dan sekarang dia Sonata-nya ditembakin satu peluh terakhir, masih bisa dielak oleh Oh My Venus. Yes, berusaha untuk dibalaskan dendamnya di area top lane. Berusaha digantikan satu tuker satu turret-nya dengan Popol dan juga Lunox. Kali ini sudah ada TYW masih berusaha untuk mengekori seorang Wise kemanapun Wise pergi. Ini tuh tadi WW di atasnya udah santai aja lah. Ya udahlah emang. Emang ini kodrat gua nggak apa-apa. Kill aja gua nggak apa-apa kata. Ya dia untuk membuka vision juga ya. Jadi kemanapun seorang Yi Sun Shin pergi, teman-temannya tuh selalu tahu. Ya, gitu. Jadi teman-temannya selalu mendapatkan informasi kemana dan di mana posisi dari satu hero tersebut. Bahkan OP sekarang langsung mengarah ke BOD setelah dia memiliki blur apa ya dari heptasisnya. Tapi untuk TYYYY berhasil lagi diambil. Senpai-nya maju ke bagian depan. Ada Weeknight yang baru-baru berhasil mengamankan satu monster jungler. Turun lagi ke bagian bawah ada satu wave minion yang bisa dibilang ini kaya banget sih. Itu kaya banyak banget minion. Ada yang udah dari Lua Manipulation. Boomnya mau pergi kemana, terkena efek immobilize. Tapi sepertinya udah gak kondusif keadaan, langsung dihilangkan begitu aja efek dari Real World Manipulation. Ya, sementara itu Senpai masih berusaha untuk menemani seorang Granger. Granger kali ini belum mau untuk melakukan haras terhadap seorang Yi Sun Shin. Yap, itu dibiarin sendiri kayak gitu aja loh diginya. Tanpa adanya backup nih udah, lu maju-maju aja ya. Iya, dan juga Infinity dengan Granger-nya dia sekarang yang harus menjaga positioning juga sih kalau menurutku. Karena White Knight sekarang dia unggul level, jangan sampai kalau dia bisa ke pick off, levelnya bakal pindah ke pemain-pemain dari Blacklist. Oke, dan sekarang kita lihat aja udah mulai digigit. Ada Shadow Kill yang dikeluarkan tapi damage-nya cukup terbagi. But, what? Masih sempat untuk bisa mendapatkan Lunox-nya loh. Iya. Wow. Bagus banget tadi shuriken yang diberikan oleh seorang Upi ya. Berhasil setidaknya walaupun dia harus tertek down, dia membawa pulang satu orang juga ikut sama dia. Gua gak mau pulang sendirian, lu harus ikut gue. Ngajak-ngajak dia. Iya, ngajak-ngajak memang orangnya gitu, suka ngajak memang. Iya, dan ditambah lagi sekarang Yi Sun Shin mendapatkan turtle ya. Yang mana dia gak mau untuk ketinggalan dari segi network walaupun dia masih menggunakan meta digi feeder. Iya, sampai sekarang loh TYY-nya tetap memberikan gangguan. Mau pergi kemana lagi, udah langsung digas begitu aja. Bahkan 4 player dari Infinity Edge kita lihat aja udah mulai berkumpul. Ada Alice juga udah bersiap mendekati ke arah teman-temannya. Ada Hayabusa maju ke bagian depan, terkena efek tadi dari spike pool dan langsung dikeluarkan begitu sakit banget. Sementara itu untuk senpainya maju lagi tapi digigit punggungnya. Alice-nya langsung ditangkap begitu aja. Opi bersembunyi di dalam rumputan, apakah dia bisa selamat untuk kali ini? Tapi Hayabusa-nya langsung mengeluarkan Shadow Kill. Udah ada senpai juga di bagian belakang, tapi sangat-sangat berbahaya kalau dia mengeluarkan Cycling Eagle-nya sekarang di bagian atas sana. Diginya masih menjadi korban bulan-bulanan. Yes, seperti Digi Feeder, tapi yang menarik ya di sini menurut aku. Walaupun dari Impunity menggunakan Digi Feeder, tapi networknya masih menang Blacklist, Om Owa. Benar-benar, itu aja yang dari kuperhatikan juga. Karena Blacklist mereka sadar dengan mereka tidak unggul karena ada Digi Feeder. Mereka udah mulai stick 5 nih, stick 5. Iya, berlima terus kemana-mana ya. Dan bahkan tadi Matildanya harus ter-take down untuk pertama kalinya di area mid lane. Itu dia. Langsung lagi berhasil diambil dan sekarang networknya semakin jauh. Wah. Yes. Infinity Edge udah gak bisa nih. Diginya yuk udah balik lagi yuk. Kodratnya ke arah teman-temannya yuk. Yuk normal aja dulu. Normal lagi yuk. Apalagi udah punya dominance size tadi. Iya. Apalagi sekarang sebentar lagi mendekati kepala dua ya. Udah 17 yang tertake pick off oleh seorang Digi. Namun di bawah kalau kita lihat sudah ada Shadow Kill ke arah seorang Wise. Sedikit lagi dalam berhasil di shutdown. Wise kali ini oleh Hayabusa. Wow. Cuan banget sih itu shutdown yang berhasil didapatkan pagi di segini. Dan sekarang udah ada Lual Malaysia di bagian belakang. Baik banget bagaimana posisinya dari Venus. Tapi untuk sekarang Alice-nya disedot habis-habisan siapa pun yang ada di sana. Udah ada flying blow namun masih digigitin juga oleh Kupa. Dia gak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Gak bisa terlalu memaksakan untuk bisa maju dan berhadapan langsung dengan beberapa player dari Blacklist. Yes, dan kali ini Lord sudah jump in ke dalam Land of Dawn. Apakah dari kedua tim akan berusaha untuk mengamankan Lord di early? Tapi ini bisa menjadi kontes habis-habisan sih dari keduanya. Nah ini kontesnya rada-rada sabi, rada-rada imbang nih. Ya karena yang sebelumnya ada base-nya pindah kan. Base-nya pindah. Base-nya pindah ke Lord. Nah kalau sekarang gak ada nih sama-sama. 50-50 chance. Udah base-nya pindah dan shutdown.
Lunox kali ini yang menjadi target Lordnya Nongol. Ini akan menjadi kesempatan untuk mereka kalau mau mengamankan Karal Lord. Tapi Edward bersiap. Harusnya ketahuan tuh barusan pergerakannya dan sekarang langsung dilompatin begitu aja. Udah ada satu di low manipulation tapi giginya mengeluarkan time journey. Gak bisa bertahan lagi untuk Edward karena langsung di burst begitu aja dengan Weeknight. Rhapsody-nya, pelurunya masuk semua 6 peluru panas yang sangat-sangat mematikan. Yes, dan kali ini menyisakan 3 pemain dari seorang Blacklist. Impunity melihat peluang besar untuk mengamankan Lord kali ini. Tuh, Lordnya masih disikat-sikat aja, santai-santai terlebih dahulu. Mereka akan mengadakan kontes. Ini masih Lord di menit ke-10, gak apa-apa. Dan sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan. The Shutdown berhasil diambil juga Mega Kill. Udah di dorong langsung, namun tuh diginya seperti biasa. Ada Yisan Sin-nya, Wise-nya udah gak bisa bertahan lagi. Sedikit lagi SP Trisa di bagian atas. Shutdown pun berhasil langsung diambil dari Oh My Venus. Tapi Weeknight-nya mau maju ataupun mau mundur. Dikejar, di flickerin. Ohep-nya pun berhasil main shutdown. Dan juga masih ada Hayabusa. Masih ada kesempatan untuk bisa mengamankan beberapa player. Tapi udah gak kondusif lagi keadaan, satu lawan dua nggak imbang, dia balik dulu. Wow, Lunox ya, triple kill, permainan yang sangat baik dipertontonkan oleh seorang Ohep. One man show kali ini. Tapi maupun begitu sudah ada Lord di area bawah, sedangkan OP berusaha untuk nge-push lagi di area top lane. Sementara sudah ada Edward berusaha untuk mengganggu, menghadang pergerakan dari seorang OP. Iya, nah ini dia replaynya Om. Iya, yes, dan juga ini pas banget tadi retribution yang dimainkan oleh White Knight tadi. Berhasil untuk mendapatkan Lordnya sekaligus mengusir mundur pemain-pemain dari Blacklist International. Yang sangat disayangkan sebenarnya adalah bagaimana dengan hanya separuh HP mereka berusaha untuk menangkap Ohep. Iya, Ohep. Bahkan tadi mereka kehilangan sama-sama masing-masing satu jungler dan sekarang wih. Gila sih, cepet banget itu. Gokil, damage-nya nge-burst banget. Sakit, udah ada satu time journey yang membantu rekan-rekannya keluar dari papan catur yang sangat-sangat menyakitkan itu. Iya, sementara itu dari Granger sendiri sudah mempunyai Blade of Despair. Kali ini damage yang akan diberikan, yang dilontarkan oleh Dotsonata pastinya akan sakit. Ujet. Hunter Strike, BOD, sakit bos. Itu udah itemnya Mawa. Iya, yes, apalagi dari Hayabusa juga sudah punya Heptasis BOD Endless. Yep. Itu bakal sakit banget sih. Sementara untuk Burst Damage Match-nya dipegang oleh Matilda. Yang bakal mengarah ke Falling Crystal sebentar lagi. Yep. Dan Nerwan juga sekarang udah bergerak ke arah Infinity Key Edge Om ya. Mm-hmm. Udah jauh mengguli mereka. Udah tadi mereka sempat tertinggal. Tapi untuk sekarang mereka meninggalkan di angka sekitar 1000-an ya. Iya, unggul 1000 lah. Ini panjang banget sih, mereka fight panjang-panjang lama banget, tiba-tiba hanya unggul 1000 juga. Dan iya. Thunderbelt sudah dipegang oleh Essen juga, ini akan menjadi duet popol dan juga Kupa. Itu senpainya kenapa sampai depan sana, untungnya Cycling Eagle-nya masih belum apa ya. Dan sekarang kita lihat ya, Wise-nya langsung aja trustless ke bagian depan. Hampir aja dua orang dari Impunity Guys melakukan sebuah blunder yang sangat fatal. Tapi boom-nya berpindah tempat lagi, udah masuk dalam jangkauan dari popol dan Kupa. Enggak, ternyata masih sempat berpindah tapi ternyata enggak bisa. Dilompatin langsung dengan ada Lunox dan juga udah ada damage yang sangat-sangat menyakitkan dikeluarkan secara langsung. Iya, dan kali ini pun Hayabusa harus kembali recall ke arah base. Seorang OP gak mau terlalu overcommitted karena dari seorang Tamus dan juga Popol Kupa melihat keberadaan dari Hayabusa yang mencoba untuk ngerap di area atas. Kurang lebih 70 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua, Lord yang udah enhance. Ini bisa menjadi Lord penentu bagi kedua tim juga. Oh, tapi OP harus berhati-hati sih karena dia akan digeng sebentar lagi. Lihat nih. Wey, ini dia shadow kill-nya. Damage-nya terbagi, enggak bakal ada efek yang begitu menyakitkan, tapi ternyata untuk kali ini harus ada blunder yang tercipta. Iya, dia berusaha untuk mengembalikan kembali ya, push lagi di area top lane tapi langsung digengking begitu saja, digantikan bahkan turretnya yang di atas dari tim Impunity Key Edge yang langsung dibabat ini habis. Ini harus di defense kalau enggak pecah. Iya. Gak sempat lagi untuk melakukan defense sekarang. Bahkan siapapun yang ingin mencoba untuk nge-defense akan menjadi korban. Dan Matildanya hanya pergerakan yang bisa dibilang cukup sia-sia dengan membawakan Cycling Eagle gitu loh. Iya, siapa yang bisa memfollow up tadi loh? Iya, dihilangkan bahkan langsung sama Lunox ya. Langsung dihapus ya? Langsung hilang, iya seketika. Di tip X namanya langsung. Tinggal kenangan. Iya, tadi Cycling Eagle. Kita coba rekonstruksi lagi. Rekonstruksi ulang. The Cycling Eagle. Iya. Setelah itu gak ada backup. Apa? Ya, itu plus minusnya Matilda. Itu plus minusnya. Plusnya di early ketika kayak gitu bisa menang karena bersiap. Damage-nya dengan soul bloom-nya. Betul banget. Tapi ketika late game semua item defense udah jadi. Udah tinggal muter aja di sebelah, mungkin ada sedikit mini star. Setelah itu udah tinggal berharap dari teman-teman juga follow up. Bahkan saya kayak gigolnya mungkin nanti kali itu ya. Ayo sini dong gitu. Iya, karena kan udah tebel-tebel semua. Datang dong. Datang dong. Tolong lompat.
akhirnya jadi sandbag ya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada Winter Turn Chan juga nih. Popo kalau seorang boom kali ini berhasil di shutdown Lunox yang menjadi sumber damage dari Blacklist. Oke, dan Wignite tertinggal kali ini. Sedikit lagi SP tersisa. Popo Lengkupa masih berusaha, udah ada Inferno juga dari Edwardnya. Mencoba untuk memberikan efek dari Rapso. Sedikit lagi SP tersisa, masih bisa bertahan kah? Sejauh ini dia masih bisa tertahan. Baik banget Wignite-nya masih bisa kabur dari cengkraman pemain Blacklist Internasional. Wow, itu lebih ke arah flick yang miss sebenarnya. Iya, dari Tamus, dari Edward, dari Tamus. Dia nyangkut tembok tadi. Nyangkut tembok, nggak lihat kita tadi memang. Nggak apa-apa, cuma info aja. Kita nggak lihat kok sebenarnya. Iya, kita nggak lihat. Tadi kayak ada dapat info kita gitu kan. Tadi dia mentok tuh gitu ya. Kepentok dia. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Iya, tapi ini ngomong-ngomong dari Oh My Venusnya sendiri yang menggunakan Eve, perannya besar banget. Banget. Dia nge-slow, dia memberikan damage juga. Membuat dari Impunity Key Edge, kalau nggak mengandalkan seorang Digi, cukup sulit untuk keluar dari papan caturnya. Yes. Yeah. Dan untungnya juga dari Infinity mereka punya Alice. Yeah. Alice yang bisa flowing blood langsung ke samping dari Eve. Bener. Itu poin plusnya. Dan Edward bisa dibilang untuk kali ini kayak kontribusinya masih minim, belum terlihat, minim ya. Masih minim banget. Berbeda dengan game yang sebelumnya dengan hero-hero yang tidak di ban ataupun dia mendapatkan camper hero-nya. Nah, untuk TYYY di bagian bawah berhadapan langsung dengan Popo Lengkupa dan Lord kali ini nggak ada kontes, sepertinya akan langsung berhasil didapatkan oleh anak-anak dari Blacklist Internasional. Di bagian atas udah ada speed push yang langsung dilakukan. Hayabusa berhasil mendapatkan satu inner turret, tapi Boomnya masih sempat untuk berpindah tempat. Hanya saja untuk Wignite kali ini masih bisa kabur ke bagian belakang, tapi tidak untuk TYYY karena TYYY langsung direnggut nyawanya. Burung bulat kecil yang lucu pun langsung aja disikat. Langsung hilang dari Land of Dawn. Tumbang dua orang kali ini pemain dari Impunity dan bahkan Blacklist. Kehadiran dari player ke-6, pemain ke-6 Bapak Lord. Sudah langsung menunjuk ke area atas yang mana inhibitor turretnya udah pecah. Udah gak ada lagi. Wah, ini Lordnya nol. Waktu 20 detik lagi kira-kira mereka baru muncul. Wah, sulit sih. Ini anak-anak Impunity Cats, waduh ngerjain PR lagi sih mereka. Dan sekarang ada Shadow Kill langsung dikeluarkan, gak apa-apa damage-nya terbagi. Setidaknya ada satu wave minion yang langsung dihilangkan di bagian tengah. Untuk OP-nya direlakan mengeluarkan satu reload manipulation hanya untuk menghilangkan satu hero tersebut. Dan di bagian tengah Lord-nya udah mulai masuk. Senpai-nya mau mundur ke bagian belakang tapi masih selamat. Tapi tidak untuk Pestaret-nya, tidak bisa berpindah tempat. Hanya tinggal menunggu waktu dan 2-0 untuk Blacklist Internasional. Yes, kali ini Blacklist Internasional mengamankan 2-0 tanpa imbal balik dari Impunity Cambodia. Wah. Tapi lebih ke arah kayak Impunity yang agak-agak miss gak sih di akhir-akhir dia tadi ya. Tapi ya, at least kita sudah melihat sedikit gambaran. Yeah. Ada peta kekuatan dari Blacklist seperti apa kalau healer-healernya di-ban semua. Atau mungkin hero dari si... Benar.